Simak 5 sumber kekayaan Amanda Manopo dari sinetron hingga bisnis produk kecantikan. Di balik kecantikannya, beberapa sumber kekayaan Amanda Manopo masih belum diketahui oleh banyak orang. Artis kelahiran 1999 tersebut merupakan seorang wanita berbakat yang memiliki darah keturunan Spanyol dan Filipina dari ayahnya. Ramon Yonalis, selain sebagai aktris, Amanda juga memiliki bakat di bidang tarik suara dan model. Memiliki karir yang cukup cemerlang di dunia hiburan membuat Amanda Manopo memutuskan untuk menambah pundi-pundi rupiahnya di bidang lain. Apa saja sumber kekayaan Amanda Manopo tersebut? 1. Bintang iklan. Amanda Manopo mengawali karirnya di dunia entertain sebagai seorang bintang iklan di tahun 2008 hingga saat ini. Amanda Manopo masih aktif sebagai seorang bintang iklan. Dirinya juga pernah didapuk sebagai brand ambassador dari sebuah produk minuman dan suplemen kesehatan. 2. Sinetron. Amanda Manopo mulai memerankan peran dalam sebuah sinetron dengan judul Biru pada tahun 2013 lalu. Setelah beberapa tahun berlalu, namanya mulai dikenal saat memerankan sinetron Mermaid in Love sebagai Ariel pada tahun 2016. Bisa dibilang sinetron merupakan sumber penghasilan utama dari artis muda yang satu ini. Namanya semakin melambung ketika ia memerankan karakter Adin Irisma Putri dalam sinetron Ikatan Cinta pada tahun 2022. 3. Penyanyi. Selain jago berakting, Amanda Manopo juga memiliki bakat di bidang tarik suara. Ia sudah merilis setidaknya 3 single, yakni Inikah Jatuh Cinta pada tahun 2017, Tanpa Batas Waktu pada tahun 2020, dan yang terbaru berjudul Rahasia Tuhan pada tahun 2021. 4. Endorsement. Dengan memiliki lebih dari 15,3 juta pengikut dari Instagram, Amanda Manopo kerap mendapatkan endorsement dari berbagai merek ternama. Meskipun tidak diketahui berapa tarif endorse-nya, Amanda diperkirakan sudah mengantongi puluhan juta dari jasa endorsement tersebut. 5. Bisnis produk kecantikan. Tidak puas dengan kesuksesan di dunia hiburan, Amanda Manopo akhirnya mendirikan sebuah bisnis di bidang produk kecantikan. Ia merupakan CEO dari perusahaan kecantikan bernama Skin Surface and Body Care. Berbagai produk kecantikan seperti sabun muka, serum, dan krim telah diproduksi oleh Skin Cool. Itulah 5 sumber kekayaan Amanda Manopo, seorang aktris muda berbakat yang memiliki bisnis di bidang produk kecantikan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Respons Billy Syahputra saat dipertemukan lagi dengan Hilda Fitria. Kemarin sempat WhatsApp. Nama Hilda Fitria sempat menjadi perbincangan publik saat menjalin hubungan dengan Billy Syahputra. Sosok wanita kelahiran Karachi, Pakistan tersebut adalah model sekaligus aktris tanah air. Pada awalnya, wanita yang lahir pada 18 Mei 1995 tersebut sama sekali tak bermimpi untuk menjadi artis. Dia bahkan bercita-cita ingin jadi dokter. Ditambah lagi kedua orang tuanya kurang mendukung pilihan Hilda terjun ke dunia hiburan. Tetapi memiliki paras yang begitu cantik, wanita ini pun mencoba peruntungannya menjadi seorang model. Berhasil jadi model, Hilda pun mencoba kembali peruntungannya menjadi seorang aktris. Ia lalu bergabung dengan Headland Management dan berhasil membintangi beberapa judul sinetron dan FTV. Beberapa sinetron yang dibintanginya diantaranya Benar-Benar Muslim dan Ibrahim Anak Betawi. Menjadi public figure, tentu saja kehidupan Hilda Fitria kerap menjadi perhatian publik. Tapi namanya semakin ramai jadi perbincangan sejak ia berpacaran dengan Billy Syahputra di tahun 2017. Hubungan Hilda Fitria dengan adik almarhum Olga Syahputra tersebut terlihat begitu harmonis dan mesra. Tapi saat itu Hilda Fitria menerima banyak hujatan dari netizen. Ia bahkan disebut-sebut sebagai wanita matre karena berpacaran dengan Billy Syahputra di saat statusnya diduga masih menjadi istri aktor Chris Hatta. Masalah makin meruncing karena Hilda tidak mengakui pernikahannya dengan Chris Hatta. Hingga akhirnya Hilda pun menuntut ke pengadilan bahwa Chris Hatta telah memberikan dokumen palsu. Polisi pun menetap Chris Hatta sebagai tersangka. Setelah aktor tersebut menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen pernikahan, hubungan Hilda dengan Billy justru mengalami keretakan. Kabar putusnya asmara mereka mulai berhembus pada Februari 2019 setelah Hilda kedapatan
menghapus foto-fotonya bersama Billy Syahputra di Instagram. Lalu pada bulan Maret 2019, Billy secara terbuka mengakui telah putus dari perempuan berusia 27 tahun tersebut. Saat itu banyak yang menduga bahwa hubungan keduanya kandas karena tidak mendapat restu dari orang tua Billy Syahputra. Terkait tudingan tersebut, Hilda Fitria justru menyebut orang tua Billy hanya ingin yang terbaik untuk putra mereka. Hilda juga malahan meyakini jika ia di posisi seperti Billy, maka orang tuanya akan melakukan hal yang sama. Terlepas dari masalah orang tua, Hilda Fitria menegaskan bahwa dirinya dan Billy berpisah secara baik-baik. Setelah putus dari Billy, aktris cantik tersebut sudah jarang terlihat di layar kaca Indonesia. Ternyata Hilda Fitria lebih memilih untuk fokus menjalani bisnis yang ia miliki, yaitu bisnis kuliner serta rumah kontrakan. Selain itu, Hilda Fitria juga sudah lama tidak bertemu lagi dengan mantan kekasihnya tersebut. Setelah beberapa tahun tak bertemu, akhirnya Hilda Fitria dan Billy Syahputra kembali bertemu di layar kaca salah satu program televisi. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Hilda dan Billy. Yang pertama, masihkah menjalin komunikasi yang baik? Billy pun menjawab, WhatsAppan, belum lama ini juga. Tentunya terkait hal tersebut, Billy terlihat kembali salah tingkah dan tidak menjawab pertanyaan selanjutnya. Sedangkan Hilda Fitria hanya tersenyum tipis dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Hilda Fitria mengaku dirinya tidak pernah memblokir media sosial milik mantan kekasihnya tersebut. Tapi beda dengan Billy, artis tersebut menyebut dirinya pernah memblokir media sosial milik Hilda. Dan tentunya Billy memberi penjelasan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena emosi sesaat. Kendati demikian, dirinya langsung membuka blokir tersebut di saat sudah emosinya tidak sedang meningkat lagi.